Iya. Ada suaranya gak? Aku takut kejadian yang ke kemarin. Guys, ada suaranya gak sih? Ada suara, kedengeran gak sih suaranya? Oh, ada. Aku takut kejadian yang ke kemarin. Bercanda. Akhirnya showroom lagi. Udah lama banget gak sih yang gak showroom gitu kan. Terakhir kali yang bikin minuman dari TikTok itu yang ternyata rasanya wow. Begitu. Hai. Halo. Duh, darah biru. Ih, apa sih? Ah, darahku merah kok. Sorry. Bercanda. Sapa aku dong, Kabri. Kiran Fauzi. Hai Kiran, Kak Kiran, Dek Kiran. Kiran. Abis futsal lihat senyum lu capek aku langsung hilang. Kalau abis futsal harusnya istirahat kak. Tapi nggak apa-apa, nonton sambil istirahat sambil nonton showroom aku. Bicang kawaii. Kini mau. Eseli, halo. Panggil aku dong, Fabri. Eseli, halo. Oke, aku takut kelamaan. Jadi, kemarin kan aku udah minta pertanyaan gitu di Twitter kan. Jadi hari ini aku pengen kayak jawabin pertanyaan sambil makan. Ah, nggak ada yang teriak nih, yeay gitu kan, bercanda. Btw, aku ngunci rambut sendiri loh guys. Gila parah kan? Keren gak sih? Bagus gak? Bagus gak? Ah, bercanda. Ih, bercanda mulu aku. Jadi sebenarnya aku tuh selain ini, aku udah catetin apa namanya? Pertanyaan yang ada di Twitter, pertanyaannya lumayan banyak. Aku aja banyak ya, apalagi kalau apa member lain yang bikin banyak banget paling ya. Kali ya, aku banyak. Aku satu lembar. Dia kecatetin, alhamdulillah aku lagi nggak mager. Jadi aku catetin di kertas. Hehe. Betul, makasih yang udah kasih apa tuh stiker, gift. Maaf. Jadi sekalian aku bacain sama aku jawabin itunya apa namanya pertanyaannya sambil aku jawabin. Aku pengen makan ini guys. Kalian tau gak sih ini pernah viral makanannya itu ini pernah viral. Ya jatuh, mama. Tada. Tahu gak ini apa guys? Ya, tapi enggak. Tapi ini bukan kondoknya. Ini tuh sotangnya jadi sosis kentang gitu tapi isinya bukan sosis. Aku mintanya isinya cuman mozzarella aja. Ini salah satu makanan favorit aku guys, sumpah. Karena enak. Iya sih, semua makanan enak ya. Hai, iya Okayopi. Halo. Aduh. Iya guys, keju mozzarella.
Terus nasinya dikasih saus gitu. Sausnya udah aku tuang di ini di piring. Cuman aku gak suka pedas kan, jadi ini aku belum buka. Hai, iya aku bawa Arslan. Namanya kayak kakakku. Nama. Sama aku juga mau makan ini juga, guys. Ini. Dessert box. Tapi karena aku tuh kayak ngiler banget gitu kan dari tadi. Jadi aku udah makan separoh. Gimana sih ini bukannya susah banget? Lalu ya. Ya Allah. Nah. Ya, Oreonya mental. Jangan ngomong. Jangan dengar. Tada. Biskuitnya aku balik dulu. Tada. Udah aku makan sebagian, guys. Tapi ini enak sih. Sumpah. Nasang konnichiwa. Kara oishii. Jangan. Kan enggak boleh sebut. Tadi kelepasan. Biasanya enak, man. Enak kok, udah. Aku pengen nyobain ininya. Cuma dari tadi tuh sebenarnya aku. Tapi ini kayak udah enggak panas lagi gitu loh. Mozzarellanya itu gak ya? Apa? Masih bisa ditarik gak ya? Ya Allah, cepat. Udah lah, biarin yang paling gelap. Ini gak bisa. Iya kemarin aku kira, maaf ya aku malu sumpah. Aku kira Balikpapan sama Batam satu pulau, ternyata beda pulau. Iya. Udah dingin. Aku lupa panasin lagi. Tapi enak ya. Oke, mari kita baca. Beri kapan video call. Tanggal 18 mamanya. Kita bacain ya. Kalian aku jawab. Ini banyak banget. Woi. Enggak apa-apa. Santuy. Masih lama sampai pagi. Dari Kak Etiara Febrian. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran pasti. At Kak Yara. Kok at Kak Yara? At Yara Febrian. Kenapa suka foto langit tapi pagi doang, sore enggak? Jadi kan aku punya dua balkon nih, ya kan? Balkon depan sama balkon belakang. Kalau misalnya balkon belakang itu matahari terbit, kalau misalnya balkon depan matahari tenggelam, jadi kayak udah mau malam gitu.
ya kan? Nah, jadi suara motor, maafin. Jadi dulu aku sering foto matahari di matahari pas pagi sama pas sore, ya kan? Matahari apa tenggelam ya. Itu cuman karena depan rumah aku, dulu depan rumah aku tuh rumah kosong. Tiga baris itu rumah kosong. Jadi aku kayak apa ya, nggak malu gitu buat ke depan foto. Tapi sekarang lagi dibangun, jadi aku malu banyak banyak orang gitu di depan. Jadi aku kebetulan blok apa balkon belakang aku itu belakangnya itu lapangan. Terus rumahnya nggak ada yang ngadep ke rumah aku gitu. Jadi aku lebih nyaman kalau pagi apa balkon belakang gitu. Ada hantunya gak? Gak tahu rumah depan. Soalnya rumah depan tuh udah lama. Udah itu tuh tiga rumah, empat rumah, lima rumah deh, lima rumah yang udah dari dulu banget, udah lama banget gak ditempatin, kayak udah bertahun-tahun gitu. Begitu. Jadi aku sukanya pagi, bukan karena apa, karena sepi. Gitu. Ya, aku anak fajar bukan anak senja. Haha, bercanda. Kamu kayaknya tertarik sama langit. Iya, emang. Kayak karena kalau misalnya lihat langit tuh kayak wah, gede banget gitu loh, kayak bagus banget gitu loh, kayak ya udah gitu deh. Emang suara aku khas banget kayak gimana sih? Emang nggak ada yang kayak suara aku gitu. Bukannya orang kalau misalnya suara kan emang beda-beda. Bercanda. Enak banget. Belakang rumah aku kuburan. Sabar ya. Ceritain dong kalau misalnya belakang rumah kamu kuburan. Kuburan. Ceritain kalau tiap malam Jumat seru tuh. Ceritain di Twitter aku, oke? Okay? Tag aku. Jadi hafal mana balkon depan, mana balkon belakang. Jadi kalau misalnya aku fotonya kayak dulu tuh aku pernah lihat ada yang jadiin header pakai foto balkon depan aku. Dulu aku sering foto balkon depan, tapi sekarang nggak lagi karena lagi dibangun rumah yang depan. Terus jadi banyak orang, aku malu. Kalau misalnya dulu tuh aku masa bodoh karena nggak ada orang kan, jadi aku mau bobrok-bobrokan di sana nggak apa-apa. Tapi sekarang aku malu karena banyak orang. Lanjut. Kenapa nggak suka makan mie ayam? Masih dari Kayara Febrian. Kenapa nggak suka mie ayam? Karena nggak tahu, nggak suka aja. Jadi waktu itu pernah makan, tapi apa namanya, nggak bakalan habis. Bisa makan, tapi nggak bakalan habis gitu. Sih kayak ya udah, kayak cepet kenyangnya gitu. Kayaknya bagus ya buat diet. Ukuran baju berapa? Lah, kenapa aku catet? Canda. S sih kan, kecil. Enggak sih, aku enggak kecil, aku gede. Canda. Apa canda mulu sih ini? Kelarang siapa sih ngomong kayak gini? Bisa naik sepeda gak? Oh, bisa aku. Aku aja bisa naik motor dari kelas 3 SD. Masa aku enggak bisa naik sepeda? Chan, maksudnya enggak gitu, maksudnya bukan sombong guys, maksudnya ya aku bisa naik sepeda. Kenapa sekarang suka ngelawak? Aku nggak bisa ngelawak. Nggak tahu, emang aku bisa ngelawak, bisa ngelawak. Mudah-mudahan aku bisa ngelawaknya di panggung, di stage, kalau lagi pajamaan. Oke, mudah-mudahan aku bisa ngelawak dengan baik dan benar supaya kalian semua tertawa. Enggak, sebenarnya aku bukan ngelawak guys, aku tuh orangnya receh. Enggak receh sih, gimana sih? Aku tuh ngomong apa sih? Receh, tapi enggak receh, gimana? Maksudnya ya udah gitu deh. Dari terus lanjut. Dari @goifullah.
hal tersulit dari mempelajari bahasa coding itu. Hal tersulit dari belajar bahasa coding apa ya? Ini misalnya nih, kalau misalnya Java di NetBeans, kalau misalnya ada yang typo, itu nggak bisa jalan sama sekali, ya kan? Terus nyari typonya itu, nyari kesalahannya itu lama. Kayak salah di mana ya? Apa yang salah? Apa yang salah? Oh ternyata typo. Oh ternyata kurang koma. Oh ternyata ini gitu gitu. Tapi enggak kok, buat kalian yang mau masuk jurusan IT, belajar coding-coding gitu, masuk aja enggak apa-apa. Biar merasakan apa yang aku rasakan. Hei, bercanda. Oh iya. Tukang, enggak tahu tukang apa, tukang roti kali-kali. Sulaiman Rashid, selamat. Selamat. Semangat Febri. Semangat. Kasih. Barchester, kenapa Kabri mirip Zero Two? Enggak tahu, emang aku mirip. Enggak sih kayaknya. Zero Two yang itu kan. Yang Darling in the Franxx, ya. Bri mendingan waro aku atau mending rakit PC? Mending waro kamu aja deh. Rakit PC lama. At Aditya 86530. Wih, kode apa tuh? Canda. Ada gak hal yang pengen banget kamu lakuin tapi belum terlaksana? Aku banyak tapi belum terlaksana semua. Kayak misalnya aku pengen jalan-jalan ke luar negeri. Aku pengen ke luar negeri. Nggak sih aku lagi bercanda. Ya, aku pengen ke luar negeri. Itu belum tercapai. Ajak aku ke Jepang dong, bercanda. Terus, aku pengen bikin komik online. Tapi nggak tahu kapan ya. Terus ada gak? Udah. Dari Kak Doifullah lagi. Suka main game juga kan? Game favorit yang masih dimainin sampai sekarang. Game yang masih dimainin ya aku suka main game. Tapi gak terlalu suka-suka banget gitu. Terus aku yang masih yang aku masih mainin sampai sekarang itu apa tau gak sih game PS dulu, PS1, PS2 ya? Namanya Twisted Metal. Ada yang tau gak sih Twisted Metal? Itu aku suka banget main itu, dari SD sampai sekarang. Waktu itu aku pernah namatin. Beneran namatin yang gak pakai game Shark gitu. Beneran namatin yang ya yang dari itu pakai, aku biasanya pakai Pizza Boy. Sama ini, sama Dreadout. Itu aku suka juga. Soalnya film gamenya. Gamenya serem. Terus lanjut. BTW aku belum bacain itunya, guys. Belum bacain apa namanya? Stiker. Stiker mulu dah. Gift. Ini gift apa stiker sih? Gift. BTW makasih ya yang udah ngasih gift aku ke Kak Iskia, ke Ali, Kak Iskia juga. Ya. Kak Barchester yang bilang aku mirip Zero tuh. Kak Ali, Kak Devula. Arigatou. Cucu. Lebih serem Osigrad, iya. Kayak kemarin. Temanku, Uricinggu. Terus lanjut. Dari Kak Ari 16. Cerita perjuangan kamu untuk jadi member JKT 48. Ceritain enggak ya? Panjang banget soalnya. Enggak sih, enggak terlalu panjang mungkin.
Ntar bisa-bisa kita sampai subuh kalau diceritain. Jangan deh, jangan ya. Pokoknya intinya aku pernah daftar gen 5, gen 6, gen 7 masuknya. Waktu-waktu gen 6 itu aku bener-bener wah. Berjuang banget, aku berjuang banget 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 pas gen 6 gitu. Terus gen 7 aku pikir aku gak bakalan keterima, ya udahlah nggak apa-apa seadanya aja. Eh ternyata aku keterima, jadi aku langsung untung aku daftar gitu. Terus at Kak Adit. Punya hewan peliharaan enggak? Kalau punya namanya siapa? Aku enggak punya. Dulu aku pernah punya itu kura-kura. Tapi kura-kuranya mati. Namanya Kunah. Iya, Kunah. Terus kura-kuranya mati, jadi enggak punya lagi. Bri kawaii. Arigato. Junjun mau kawaii. Lanjut dari Kak Nopal. Apa momen terbaik dalam hidup kamu? Momen terbaik. Kayaknya ini sampai kalau nyampe sekarang kepilih jadi JKT. Kepilih jadi JKT. Kepilih jadi member JKT48 Akademi Kelas A. Itu momen terbaik. Sama dulu waktu itu itu apa namanya? Menang. Iya. Menang di NHCSI 2017 kalau enggak salah. Yosakoi. Itu di situ aku pikir untung aku enggak keluar dari eskul. Coba kalau aku keluar, aku enggak bakalan ngerasain ikut lomba itu gitu. Yeay. Terus lanjut, aku takut ada yang kelewat ya. Deketan lu. Dari Kak Rahmat. Kenapa namanya Febrina Diponegoro? Kenapa ya? Tanya mama aku, geh. Kalau iya tanya mama aku kenapa? Kenapa enggak namanya yang gading? Aku cinta namaku. Aku suka nama aku, Chan. Eh, 2017 gue ikut ini sih gak ya? Ikut gak tuh? Aku sih ikut. Aku kan lomba di sana. Jam 8 aku udah di sana, 8 pagi. Terus aku pas mau naik bisnya telat. Tapi untungnya enggak telat-telat banget. Jadi telat-telatnya masih bisa di atasi. Terus Kak Doifullah. Momen terindah dari pantai yang bikin kamu makin suka pantai. Iya. Kenapa ya aku suka pantai? Aku juga enggak tahu sih. Cuman kalau menurut aku tuh kalau pantai tuh dipandang tuh kayak indah aja gitu, kayak tenang gitu. Terus lihatnya bagus gitu, cantik. Air lautnya kayak, apalagi kalau malam guys, kalau malam terus ada itunya pantulan cahaya gedung, ih gila, itu bagus banget. Mata tuh jadi seger gitu ngeliatnya, banyak banget apa namanya lampu-lampu. Terus lanjut, masih dari kado itu lah. Kenapa akhir-akhir ini dengan pantai? Aku yang nulis yang gak jelas apa gimana sih? Kenapa akhir-akhir ini dengan pantai? karena aku suka pantai. Jadi aku sering searching, foto pantai di Google. Di internet maksudnya. Bekasi ada pantai Gabri? Nggak tahu.
Aku tidak tahu. Semoga ada. Kalau ada aku pengen lihat. Pantai Muara Gembong udah pernah belum? Udah pernah beli. Itu di mana sih? Aku pengen ke situ deh. Katanya itu deket Bekasi ya. Aku pengen ke situ guys, tapi aku nggak tahu di mana, lewat mana. Beri nitip oleh-oleh ke Alma. Nitip. Aku nitip kue pai susu. Hehehe. Beri gak kangen Alma? Kangen kok, kangen. Kapan terakhir ke pantai? Terakhir ke pantai kapan ya? Setahun yang lalu? 2 tahun? Oh, waktu ke Makassar. Salah, aku tuh salah. Nanti aku kirim foto pantai Kuta. Oh, yang tadi itu kau mau bilang ya, pantainya panas banget itu. Ada pantai di Bekasi, nama pantainya apa? Muara Gembong. Bekasi ya Muara Gembong pantainya. Di mananya sih, aku pengen ke situ guys, ya ampun. Waktu itu aku pengen pernah bolos komputer, jam komputer waktu SMP. Cuman buat pengen cari itu doang, pantai di Bekasi. Anang. Tapi kata orang-orang yang di sono, yang aku lihat maps kan, terus udah deket tuh. Terus katanya orang-orang yang di sana gak ada pantai. Ya jadi aku puter balik. Bekasi ada cincin planet. Oke. Ke Parangtritis aja. Parangtritis di mana ya? Oh ya Jogja kan. Kalau ke Jogja aku pernah, tapi aku belum pernah ke Parangtritisnya. Iya, Pantai Losari keren deh. Aku kalau ke Sulawesi kanan kiri depan belakang pantai semua. Emang paling suka. Kemarin Alma salah beli kerupuk. Iyalah. Iya aku lihat. Udah bisa program mana? Udah bisa bahasa program apa aja? C, C++, Python sedikit, Java. Pandai lah masih. Bri masih suka catatan sama Kalma, masih. Lanjut ya. Udah sampai mana ya tadi? Nih. Dari @gxlank. Gxlank ya. Bacanya gimana ya? Itu pokoknya dari situ. Dari dia, dari kakak. Dulu zaman sebelum di JKT pernah naik atau nampil panggung-panggung gitu gak? Pernah. Aku pernah itu apa namanya nampil di apa Japan Foundation. Terus di Enichisai, terus sama di sekolah-sekolah gitu. Soalnya aku kan ikut eskul Jepang. Nah di eskul Jepangnya itu kan ada Yosakoi. Sama pokoknya tari tradisional dari Jepang gitu. Jadi aku suka nampilin itu. Kadang nampilin Yosakoi, kadang nampilin apa sih yang Dokosho, aku lupa namanya. Gitu deh. Seru sih. Terus dari Kak Rerere 21 @rerere 21. Pilih Kageyama, Gin atau Kirito atau Levi? Kirito favorit aku, Gin juga, tapi lebih favorit Kirito. Kageyama. Aku pilih Kirito aja deh. Tapi enggak mau, aku pilih kamu aja, bercanda. Ya bener aku pilih kamu aja, mau gak? Aku pilih Kirito. Dari Kak Ali, lagu JKT apa yang paling kamu suka?
Itu. Aduh, kalau lagi ditanya begini tuh susah nih. Yang seperti apa hari ini itulah. Apakah kau melihat mata mentari senja? Itu aku suka itu. Yang paling aku suka. Oh iya, Soran Bushi. Oh my god. Kok ada yang tahu gak sih? Kok ada yang tahu sih? Soran Bushi bukan paha yang paha saya pegel-pegel. Iya, itu Soran Bushi itu bener sih, pahanya pegel-pegel itu. Tapi kalau dibandingkan Korea JKT, ya lebih pegel Korea JKT. Tapi tetap semangat. Aku biasanya nampilin Soran Bushi sama Yosakoi. Yosakoinya buatan kakak kelas aku gitu, sampai waktu itu pernah menang di NUC saya 2017 kalau nggak salah. Waktu itu aku masih kelas 11, jadi aku ikut kakak kelas aku karena pada saat itu yang seangkatan aku itu pada bubar, jadi aku ikut ke kakak kelas aku gitu. Ya dulu aku sering main sama kakak kelas, jadi gitu deh. Oh iya, Yuhyu Miteruka. Terus gak mau nyoba rambut pendek. Aku mau, tapi emang cocok kayak gak sih? Aku pengen sih nyoba, tapi gak tahu cocok atau enggak. Pernah cosplay? Enggak, aku gak pernah cosplay. Kalau gak salah sih aku gak pernah cosplay. Dari @wise_id. Betul, ini masih banyak banget. Sampai pagi nih. Gak apa-apa. Semangat. Kalau jalan sama temen ngapain aja? Yang deket di akademi sekarang siapa? Aku deket ke semuanya kok. Aku deket ke semuanya. Terus kalau jalan sama temen suka ngapain aja? Paling kalau jalan sama temen, kemarin aku baru, waktu itu aku pernah jalan sama Keisha sama Fanny ke salah satu. Terus ya itu, nemuin mamanya Keisha. Mau apa namanya, Keishanya mau naro tas. Iya, yeah. @okoyopi, sejak kapan suka fotoin langit pagi? Sejak kapan ya? Sejak SMK. Jadi waktu itu SMK aku pulang. Bukan. Aku abis ngapain ya? Aku abis ngapain ya waktu itu? Gak tau deh. Aku abis ngapain gak tau. Tapi yang pasti aku waktu itu bangun jam 5:30. Dan 5:30 tuh langitnya tuh perfect. Jadi sejak itu aku suka bangun pagi-pagi gitu buat foto langit. Dari Kak Nazamudin, pilih mana, mentari pagi, senja, bentangan Bima Sakti? Bentangan Bima Sakti itu apa? Aku belum pernah lihat. Kalau aku pernah aku lihat, mungkin aku pilih itu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang aku milih matahari pagi. Tapi kalau misalnya aku lagi ada di pantai, aku bakalan milih matahari senja. Lanjut, Kak Jul. Gak mau coba panjangin poni? Mau? Aku mau kok nyobain. Cocok gak ya? Tapi kan aku jenong. Aku gak pede kalau misalnya punya poni. Iya! Mau lihat aurora gak? Iya, aku pengen lihat. Ajak aku dong biar bisa ngelihat aurora. Chat. Bima Sakti temannya Bima Arya Walcott Bogor. Emang iya? Bima Sakti. Ada yang kelewat.
Lagi pada nonton itu kah, Katri? Katri kan hari ini. Oh ini guys, aku punya informasi guys. Aku punya informasi. Jadi waktu itu waktu aku bangun pagi-pagi, nggak tahu mungkin kalian bakal apa namanya mikir aku mikir itu bukan, ya kan? Jadi waktu itu aku pernah bangun pagi, ya kan? Terus pas aku lihat seperti biasa aku kan foto langit, ya kan? Terus di situ ada bulan sama ada satu titik bintang tapi rada gede dan aku yakin itu bukan bintang. Terus aku buka aplikasi yang Sky Map itu kan. Terus pas aku lihat ternyata tulisannya Venus. Maksudnya tuh jarak dari bulan sama titik-titik putih itu bukan Mars. Terus jarak dari bulan ke titik putih itu persis banget kayak bulan sama Venus di sky map-nya. Jadi aku pikir itu Venus, terus aku foto kan. Terus aku spam chat Kak Alma. Aku spam chat Kak Alma. Aku bilang, "Kak, masa aku nemu Venus?" Terus kata Kak Alma, "Kita apa ya? Halu deh." Gitu. Tapi aku enggak tahu sih itu beneran Venus apa bukan. Tapi kalau misalnya lihat dari sky map-nya sih jaraknya tuh iya. Bangga aku. Bercanda. Tapi bisa gak sih? Emang bisa ya kalau misalnya kita lihat Venus? Kemarin kita cuma bisa ngelihat apa namanya? Mars doang kan. Iya, tapi masalahnya di aplikasinya itu, di aplikasi sky map-nya itu beneran apa jaraknya sama kayak bulan sama Venus di misalnya nih. Misalnya ini bulan nih ya kan. Terus ini Venus itu di sky map-nya kan. Tapi pas aku lihat aslinya jaraknya beneran sama. Oh my god, apakah aku menemukan sesuatu? Lanjut. Dari @rivangga29, tempat liburan yang ingin didatengin, bisa negara atau kota. Aku pengen dua negara yang pengen aku datengin. Ada Jepang sama Korea. Aku pengen ke Jepang, pengen lihat sakura, bunga sakura itu, sama pengen ke Korea. Tapi nanti kita nabung dulu. Dari @kgilangmfg, kenapa pilih jurusan kuliah saat ini? Saat ini jurusan kuliah aku kan IT. Kenapa ya? Karena waktu SMK juga jurusan aku IT. Astaga. Enggak, Korea Selatan. Bukan Korea Utara. Korea Selatan, guys. Korea Selatan. Ya deng, tiga negara. Ke Arab juga. Haji maksudnya. Iya itu. Tadi kenapa pilih jurusan kuliah saat ini? Karena wah, lama banget nih pasti. Karena SMK itu aku jurusannya rekayasa perangkat lunak. Jadi aku mikirnya gini, kalau misalnya aku ambil jurusan yang beda, berarti aku kan mulai dari nol lagi. Tapi kalau misalnya aku ngambil jurusan IT, setidaknya ada beberapa pelajaran yang aku tahu. Tapi ternyata MTK-nya beda jauh. Paham? Aku pikir MTK-nya sama yang kayak apa yang aku pelajari di waktu SMK. Ternyata MTK-nya, wow, bagaikan bumi dan langit. Aku belajar di buminya, MTK-nya ada di langit. Okay. Sampai yang kemarin aku pikir metode numerik tuh bukan MTK, ternyata pas aku lagi apa namanya classroom Zoom, ternyata okay, nanti kita belajar mirip-mirip kok sama aljabar. Aljabar. Oke.
Ternyata itu MTK juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya belajar, mungkin kita bisa. Mungkin aku bisa. Aljabar, matrix. Dalam hati. Mana udah bangga banget aku apa milih mata kuliah itu metode numerik. Aku udah bangga banget ini kayaknya nih tentang numerik-numerik biner kali ini. Ini tentang ini kali ini. Ternyata semacam aljabar. Oke. Okay? MTK. Terus lanjut. Udah. Terus at Kang Alex, selama ini ku ini udah berapa kali ikut CTF? 2 kali. Ya, waktu SMK juga dua-duanya dan sebelum masuk JKT48. Gak mau nyoba, gak berponi lagi. Aku pengen, tapi aku enggak tahu cocok apa enggak. Takutnya kalau misalnya aku enggak berponi lagi, kalau enggak cocok aku enggak pede. Cuman terus tidak ada rencana adopsi kucing. Kucing yang setiap pagi aku SG-in ada, cuman kan kucingnya itu kan di lapangan belakang. Sedangkan aku jarang ke lapangan belakang. Jadi aku cukup sapa dari atas. Hai kucing gitu, kucing putih abu-abu. Lanjut. Ya ampun, suara motor. Tebak motor apa? Bercanda. Gak ada niatan buat pendekin rambutnya. Ada. Tapi nanti aku tanya dulu, boleh apa enggak. Kan tidak boleh sembarangan, sayang. Lanjut. Kak Ahya. Dari Kak Ahya. Kenapa akhir-akhir ini sering foto langit? Karena aku suka, lagi suka langit. Susah. Liatin awannya, apalagi kalau langit-langitnya peach-peach gitu, orange-orange gitu, pink-pink gitu, apalagi ungu, warna kesukaan aku kan. Pasti aku liatin, pasti aku foto. Abadikan. Bahasa pemrograman apa yang paling susah menurut aku? Apa ya? Semuanya susah kok. Cuman kalau misalnya udah dipelajarin udah tahu caranya, strukturnya jadi mudah. Gitu. Kecuali masalah tipo-tipoan. Enggak lagi. Waktu SMK ambil jurusan apa? Tadi udah. Aku ambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Atau RPL. DLP susah, oke. Okay. Aku belum pernah belajar DLP. Dan kenapa? Nih, aku rekayasa perangkat lunak karena kakak aku itu masuk ke SMK itu duluan dan jurusannya rekayasa perangkat lunak. Aku sebagai adik yang beda sekolahnya cuma 2 tahun, beda umurnya 3 tahun. Mamaku suruh, udahlah, kamu masuk aja, kan ada kakak kamu. Aku jawab, okay. Gitu. Jadi aku ya gitu. Ikut kakak. Untungnya aku bisa, karena waktu aku SMP, aku cuma belajar HTML doang. Gitu. HTML juga cuma belajar ganti background. Terus tulisan yang apa mantul, gerak-gerak gitu-gitu doang. Terus pas aku ke SMK ternyata kayak gitu, ternyata lebih susah dan ya untungnya aku bisa. Terus dulu pas aku sebelum masuk ke jurusan itu, kecepatan gak sih aku ngomongnya? Enggak ya. Pas sebelum aku masuk ke jurusan itu, aku waktu SMP itu aku pinter banget, kayak gak pernah remet gitu loh biologi. Hehehe.
IPA, IPA yang biologi itu, fisika juga, tapi kalau kimia tidak. Valid gak sih kimia sama fisika atau biologi lebih susahan kimia, ya kan? Itu. Salam dari Batam. Hai. Fotoin itu dong yang apa namanya? Pantai yang deket Singapura. Lihat deh. Ntar aja lah. Ya kan? Kimia tuh lebih susah tau kalau menurut aku. Kalau fisika masih ada rumusnya, bisa dilakuin. Tapi kalau misalnya kimia itu kan udah aku sih bye kalau kimia. Siap gak kalau dari tadi siapa ya? Oh ya. Terus lanjut. Kenapa tidak suka nasi Padang? Sama jawabannya kayak tadi, mie ayam. Suka makan, tapi gak bisa habis. Kayak udah, kayak makan dua kali udah gak kepengen makan lagi gitu. Bagus tuh buat diet, tapi sayang makanannya kan. Dari Ed Batara Erik, tunjukin taringnya aja. Kenapa aku? Apa? Oh iya, aku punya taring. Dari Kak Akarica. Siap gak kalau bawain unit song Junjo Sugi? Siap kok. Aku suka. Maksudnya aku pengen. Kapan ya? Ayo aku pengen. Jujur sebenarnya unit song yang aku pengen bawain selain Kagami itu Junjo Sugi. Gitu. Dari Kak Pram. Ceritain pengalaman ikutan lomba pas SMK. Wah, ini mah panjang banget. Ini panjang ceritanya. Jadi susah sih kalau bercerita di sini. Nanti kita sampai pagi. Moga guys, kita begadang. Apa sih tadi aku udah nyampe mana? Ceritain pengalaman ikutan lomba pas SMK ya. Aku pernah lomba pidato. Terus lomba roleplay yang asli maksudnya, bukan RP. Yang beneran drama tuh. Terus lomba kana baca kana hiragana katakana. Terus lomba yosakoi sama lomba CTF. Udah itu. Apalagi ya? Masih ada. Ya, pokoknya yang begitu. Lebih banyak yang berhubungan sama eskul aku. Gitu. Pengalamannya seru sih. Karena dulu kan aku kan jarang boleh keluar. Nah, pikiran aku bisa keluar. Maksudnya keluar sama teman-teman gitu dari rumah. Kalau aku punya kegiatan, makanya dari dulu aku sering banget cari-cari lomba. Makanya aku sering banget ngejabanin lomba apa aja aku ikutin supaya aku bisa jalan-jalan sama temen. Karena dulu aku gak pernah dibolehin keluar buat jalan-jalan sama temen gitu. Jalan-jalan sendiri sama temen gitu gak boleh dulu. Bahkan jangankan jalan-jalan sama temen, apa namanya, lomba aja aku masih di telepon-teleponin gitu loh. Bahkan waktu lomba aja aku pernah sempet ngebohong gitu, apa namanya, lombanya di sekolah padahal lombanya di Jakarta. Tapi kan aku pengen punya pengalaman gitu loh waktu SMK tuh. Aku gak pengen SMK aku tuh biasa-biasa aja. Aku pengen SMK aku tuh bisa kayak yang aku lihat di TV-TV gitu loh, di film-film SMK-nya. Wah seru ya gitu. Nah, gitu. Jadi aku nyari apa namanya lomba. Soalnya waktu SMP aku gak pernah bisa itu kan. Karena waktu SMP itu aku bukan negeri.
jadi lombanya itu kan jarang dan aku nggak boleh keluar. Terus jadi aku bosen di rumah gitu. Terus kalau misalnya mau main ke rumah temen juga jarang dibolehin. Bicu. Jadi aku cari-cari lomba waktu SMK biar aku bisa punya pengalaman keluar gitu. Hehe. Terus dari Kak. Jadi kamu pengen jago tawuran? Enggak. Aku jadi inget itu kan demo waktu itu. Aku yang lain pada demo, aku itu. Aku apa namanya? Ceritanya waktu itu aku pengen show, waktu itu pengen ngapain ya? Kalau enggak salah aku pengen show deh. Show jam 7. Nyalin pada lomba. Terus aku sama tukang ojol lewat. Malu. Lucu sih. Ngakak sih. Dari Kak Harjo, pengen coba unit song apa di Pajama selain di Kagami? Aku selain di Kagami pengen pertama Junjo Sugi. Terus kedua aku pengen cobain Tenshino Shippo. Cocok gak? Cinta bagaikan ikan malaikat. Gak cocok sih. Pajama mungkin. Terus lanjut dari Kak Leo, lebih suka matahari terbit atau bintang atau bulan bintang di malam hari? Bulan bintang di malam hari. Karena susah. Kalau misalnya bulan bintang tuh, bintang kan kalau misalnya hujan terus mendung, susah diketemukan. Susah ditemuin maksudnya. Terus dari Kak Gilang, sedekat apa sama Alma? Wih, Alma. Sedekat aku sama kamu. Sedekat, ya deket lah. Kayak, iya apa nih? Kok ada lampu diskonya guys? Aku baru tahu. Oh my god. Itu lampu, lampu disko kan? Kayak yang di teater kan? Keren. Aku baru tahu. Jadi aku mau bacain itu dulu. Bacain ini yang apa namanya? Yang bentuk kayak pita. Ya Allah. Bentuk kayak pita. Hai, Kak Suzuki, Kak Daifullah, Kak Dir. Diaru, ya, Diaru. Kak Dharma, Kak Ali, Kak Yuli, Kak Agi. Kak F2Face. Kak Purnomo, Kak Rizky, Kak Pram, Kak Robul, Kak CHL, Kak Ibrahim, Kak Pawaret, Pawaret, Kak Leo, Kak Sylvia, hai, Kak Jai, Kak Yara, Kak Iskia, paninya Kak, Kak Habib, ih ada nih kayaknya tulis, oh iya nih dia, ntar aku bacain ya Kak. Kak Dani, Kak Barchester, ntar aku bacain juga, ada tau, aku udah catat. Kanan, Kak Rinanda, hai, Kak Marsha. Kak Marsha maksudnya, Kak Gilang. Tadi udah aku bacain, kakak denger gak? Kak Emutosang, Kak Arslan, namanya kayak kakakku. Kak Hilmi, hai, love you, oke. Okay. Tadi sampai mana? Tadi perasaan udah deh. Riva enggak. Nih masih banyak, guys. Masih banyak. Oke, lanjut biar enggak sampai subuh ya. Dari Kak Rifanda. Ah, sakit. Dari Kak Rifanda, arti fans bagi kamu. Sahabat, teman. Sahabat, keluarga, pokoknya yang jadi yang paling aku sayang. Soalnya kan kalau nggak ada fans aku meski ya kalau nggak ada fans aku nggak bakalan bisa berkembang gitu kan. Itu jadi aku mau kalau aku berkembang
fans aku juga berkembang. Maksudnya yang di apa namanya, fanbase juga bisa ikut berkembang. I love you. Sarang ye. I still. Dari fans by 48. Hal terjahil yang pernah kamu lakuin? Aku enggak pernah jahil. Semenjak aku masuk JKT48 aku enggak pernah jahil, guys. Jadi aku aku gak pernah jahil. Aku hal terjahil yang pernah aku lakuin kayaknya waktu SMK. Iya, waktu SMK, waktu SMP. Wah, jahil aku keterlaluan. Emang bobrok tuh aku di situ tuh. SMP, SMK itu aku waktu-waktunya aku menjadi bobrok. Maksudnya kayak jahil kayak apa namanya? Ngejahilin orang tentang AC gitu. Waktu itu kan waktu SMP kan sekolah aku pakai AC, jadi kadang aku suka jahilin gitu. Terus ya aku pernah jahilin ini guru ulangan MTK sampai akhirnya nggak jadi ulangan MTK. Soalnya guru aku itu telat banget masuknya, udah pengen mau pulang dia baru dateng. Sedangkan itu jadwalnya apa namanya? Ulangan. Nah, jadi kan aku kan mikirnya kan kok baru dateng, kenapa gak dari tadi gitu kan, padahal dia juga ada di kantor, kenapa gak dari tadi, kan udah mau pulang, udah jamnya udah mau kelar dong ya kan. Akhirnya tapi waktu itu pas mau pulangnya masih 30 menit lagi, akhirnya jamnya aku cepetin jadi tinggal 10 menit lagi. Pas gurunya masuk lihat jam, wah tinggal 10 menit lagi ya, oke deh ulangan kita lakuin minggu depan aja. Gitu. Terus pak langsung pada gini, tapi ya gitu kan, tapi dalam hati yes. Gak jadi ulangan. Tapi pas kelulusan itu baru kita pada geng, maksudnya teman-teman aku pada bilang, Bu, jadi waktu itu kasih nggak bilang. Lanjut ah, terkeburu. Ini jam berapa, guys? Sejam. Sampai subuh gak nih? Dari Kak Arta. Kalau diberi kesempatan jadi senbatsu, apa yang akan kamu lakukan? Wow, jadi senbatsu, senang lah pasti. Aku pasti bisa masuk TV. Cus, dadah. Hai, aku masuk TV. Oh my god, ma, aku masuk TV gitu. Enggak sih, tapi aku senang. Senang lah pasti. Terus ya bisa ngebanggain fanbase aku juga, bisa banggain kamu. Terus bukan @dagzprtm 37 atau Mas Ar, Mas Tama. Wih, aku nulisnya begitu loh, bener. Apa arti nama kamu? Nama aku kan Febrina Diponegoro. Febri itu artinya bulan aku, bulan Februari. Nanya itu baru namaku. Diponegoronya itu adalah nama Pangeran Diponegoro. Gitu. Artinya itu. Iya. Kalau dipikir-pikir, iya juga, nama aku cuma Na doang. Na doang nama aku. Nama Febri kan itu bulan, artinya itu nama bulan.
Februari. Terus nanya itu baru nama aku. Diponegoro-nya mah nama Pangeran Diponegoro. Boleh kok kalau kamu mau panggil aku Nana juga nggak apa-apa. Kamu keturunan Diponegoro? Iya. Iya. Bisa dibilang gitu. Keturunan Pangeran Diponegoro. Iya. Nggak apa-apa kok. Kirain kamu masih keturunan Diponegoro. Iya. Aku masih keturunan dari papa, dari orang tua aku. Cu. Iya, Nana. Aku jadi ingat itu. Kalau Nana-Nana jadi ingat Mak Sowon. Ada niatan jadi developer gak? Ada. Tapi gak tahu bakalan terwujud atau tidak. Soalnya itu guys, apa namanya, kejunya nggak bisa ditarik, jadi susah. Nanti aja pan. Kalau aku panggil sayang boleh gak? Kakak juga aku panggil sayang boleh gak? Kenapa gak chatnya Dian aja, kan sama-sama perempuan. Apanya tuh keturunannya? Kan kakek aku yang cucunya Pangeran Diponegoro. Gitu. Bukan. Ya, gitu deh. Wah, darah biru. Darahku masih merah. Coba deh, coba deh. Beset, beset, beset. Ambil, ambil pisau, ambil pisau. Negoro, cha. Enggak, no. No. Negoro. Ntar aku dipanggil Goro. Tidak. Enggak kok. Orang aku tutup. Kan aku jadi ngecek. Enggak kok. Nggak ada kerubunan semua. Hayo, makamnya Pangeran Diponegoro di mana yo? Di Makassar. Ternyata udah jauh ya. Kalau Goro jadi Mortal Kombat, bakal apa? Wizard Books. Beneran kakek buyutmu Pangeran Diponegoro? Beneran? Nanti aku, jangan lah. Aku takut dikira sombong. Aku takut dikira gimana gitu. Kayaknya waktu itu ada yang pernah nemu silsilahnya deh. Silsilah keluarga aku. Ada nama kakek aku. Keren sih. Mantap juga yang nemu. Nanti deh. Tapi aku gak mau ntar dikiranya gimana-gimana. Dari kak. Mana ada bel kapal? Okay, dikit lagi guys, sabar. Dari kak, dari Fuller. Kan kamu suka Yoja Cinggu. Hai Budi, Buddy. Dari semua MV album
MV atau album mana yang kamu suka? MV apa ya? MV ini apa namanya? Sunrise. MV Sunrise tuh keren. Terus Apple sih paling keren, Apple. Terus Mago, Mago. Iya, aku lagi nungguin Mago, guys. Ya, yang paling aku suka itu Sunrise. Ya, aku tak salah ngomong deh. Aku penikmat lagunya, guys. Lanjut. Kak Ali, apa makna dari Love Whisper, Yojo Chingu? Maknanya, makna dari lagunya. Aku nggak tahu. Kan pakai bahasa Korea. Aku kan suka yang lagunya, tapi nanti aku cari tahu deh. Oke. Dari Kak Gorengan. Itu tadi dari Kak Ali. Hai Kak Ali. Ali keren. Dari Ed Gorengan. 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 Siapa yang menginspirasi Vri untuk menjadi member JKT48? Kak Vini. Tapi udah keluar. Udah jadi ex-member. Tapi ya aku apa namanya? Yang jadi inspirasi itu aku itu Kak Vini. Kak Vini bisa masuk JKT, pasti aku harus bisa waktu aku belum masuk JKT. Aku pasti harus bisa. Harus bisa. Ternyata aku bisa masukin 7. Terus pas gak lama kemudian Kak Vini ngomongin great. Abis. Maksudnya udah. Gak ada. Gak ada lagi. Sedih. Tapi gak apa-apa, aku jadi punya foto bareng Kak Vini. Betulnya poni aku rata banget dah. Aku jujur gak terlalu suka poni yang ini. Jadi kangen Kak Vini, iya kangen ya. Ih, potong poninya sendiri. Mana saya bisa? Gak bisa aku potong poni sendiri. Yang ada ntar poninya begini. Miring. Waktu itu tuh ini tuh aku kan bilang ya. Kak sama yang potong waktu itu di salon. Kak, poninya ditipisin ya. Maksud aku ditipisin itu kanan kirinya tuh dibuang gitu loh, maksudnya tetap panjang gitu. Terus yang dilakukan apa? Diambil semuanya, dipotong di tengah-tengah sini. Tapi potongnya pakai gunting, setengah sisir. Jadi enggak kepotong semua. Langsung aku kaget. Di kaca. Tapi enggak apa-apa. Lanjut ya. Dari Kak Barichester. Hai, Kak Barichester. Pertama, apa imajinasi awalnya dari imaji beras? Imaji padi? Tanya Bang Maji dah. Aku enggak tahu.
Suka astronomi dan menggambar. Suka. Aku suka gambar dari waktu TK. Waktu TK aku punya teman yang suka gambar, jadi aku keikutan. Gitu, jadi aku suka gambar. Tapi sekarang dia nggak suka gambar, akhirnya aku yang suka gambar. Bagaimana tuh? Suka astronomi? Sebenarnya aku tertarik astronomi tuh waktu SMP, pelajaran IPA. Jadi waktu pelajaran IPA tuh, IPA aku waktu SMP tuh keren banget gitu loh. Maksudnya kayak belajar astronominya ada, biologinya sampai belah kodok ada, belah kodok dan belah cicak. Terus fisikanya ada gitu. Jadi aku sukanya dari waktu SMP. Kalau aku sukanya kamu. Aku juga suka kamu. Jangan lupa nanti pajama. No, biar aku bisa dengar kakak. Mosi dan Dino mana, Bri? Di kamar. Di kamar. Sensor aku tadi. Belah kodok dibalik jadi halep. Kodok. Kodok dibalik jadi apa? Katak dibalik jadi apa? Lanjut. Wih, tinggal dikit lagi guys. Wih, kita gak jadi ini. Dari Kak Yuliawan. Ya, yeah, Yuliawan. Kak Yuli. Hai Kak Yuli. Kenapa manusia suka menjelajahi luar angkasa daripada menjelajahi laut? Betul gak sih? Ya kan? Aku masalah cuma nulis sampai luar angkasanya doang. Kalau laut kan nggak tahu sih. Coba tanya Kang penjelajah. Mungkin kalau misalnya laut itu kan di bawah air. Dan ya, coba kalau laut tanya ikan, kalau aku nggak tahu. Mungkin karena luar angkasa gede, luas, ya kan? Bisa ditempuh pakai roket, jadi bisa keliling-keliling sama roket. Tahu gak kamu pemilik mata terindah di sini? Ay, biasa aja lah, Kak. Bisa aja. Oh, aku jadi mayu. Bumi datar, Cuk. Bumi bulat. Siapa yang setuju bumi bulat? Gak tahu sih. Kalau bumi datar, planet lain juga datar dong. Kenapa? Kalau misalnya bumi datar, kenapa bulan kelihatannya bulat? Yang bulat niat aku padamu, asik. Wih, terakhir guys, terakhir. Terakhir dari Kak Kabib. Kabib, bukan, dari Kak Kabib. Hai Kak Kabib, Kak Kabib. Kabib, tadi aku kayaknya lihat kakak ada di sini. Kita lihat, kita mati kita say. Oke, okay. Aku tidak menemukannya. Oke, okay. Mau tanya, lagi nonton anime apa? Jadi maraton One Piece atau enggak? Aku enggak jadi maraton One Piece karena katanya episode-nya udah terlalu banyak. Buat aku itu sih nggak, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya aku lagi rajin gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi malas, mager, bukan malas, aku nggak pernah malas, aku cuma mager. Itu bisa dipertimbangkan lah. Kapan? Misalnya kalau misalnya aku namatin One Piece, kapan aku kelarnya? Aku aja namatin Naruto waktu SMP.
Aku udah maraton Naruto. Aku sampai gis. Aku namatin Naruto sampai 80% aku hafal opening sama endingnya. Gak sih, ya pun jangan ditepuk tangan. Mager sama males apa bedanya? Kalau mager itu kan cuma sesaat, kadang-kadang doang. Kalau males itu kan kayak lama. Gak tau sih apa bedanya, yang penting aku mager bukan males. Banyak. Coba deh kalau misalnya kalian putar lagu Naruto, aku pasti tahu. Kayak, oh iya lagu ini, oh pasti ini episode ini nih. Wow. Sama aku pernah, aku namatin Inuyasha juga. Jadi waktu aku namatin Inuyasha itu pas barengan aku namatin Naruto. Jadi pas aku namatin Inuyasha sama kayak Naruto. Kalau misalnya ada yang muter apa namanya opening atau endingnya Inuyasha, pasti aku tahu oh ini openingnya Inuyasha nih episode segini-segini. Kabri nonton Boruto juga gak? Kemarin aku nonton, cuman aku lupa kemarin waktu itu tuh aku udah episode berapa ya kan. Jadi pas dilihat, wah ternyata udah jauh banget. Jadi belum aku tonton lagi, nanti ya. Waktu itu kalau gak salah aku pernah nge-tweet aku tuh udah sampai episode berapa Boruto. Cuman tweetnya tuh terpendam ke bawah gitu, enggak. Itulah. Inuyasha masih bisa sih buat maraton, iya. Makanya waktu itu, waktu aku maraton Naruto, aku juga sekalian maraton Inuyasha. Karena dia episode-nya cuman segitu. Sampai jam berapa, Bri? Apanya tuh sampai jam berapa? Yang kemarin, yang apanya sih? Naruto meninggal ya? Gak tau. Katanya sih begitu. Sedih banget ya. Sedih banget ya. Teman masa kecil. Kalau misalnya waktu SD pulang-pulang pasti pengen nonton Naruto. Maksudnya kalau misalnya udah lagu yang harmonia, ya telah. Ya bisa. Ai. Waktu itu kan aku pernah pengen coba tahu aku di mana kan nontonnya. Terus pas aku udah scroll tweet aku, ternyata enggak bisa ke scroll sampai jauh gitu. Jadi ya udahlah. Iya, bokachiwa. Aku SD pulang sekolah nontonnya si Bolang. Iya. Yeah. Enggak, bukan. Iya sih. Pulang ngaji, aku pulang ngaji nontonnya Naruto. Kalau misalnya pulang sekolah aku nonton si Unyil. Tarik sis. Before K3, before 3T. Sakit deh. Sabrina mau masuk. Oh iya, perasaan aku itu deh. Apa terlewat? Apa kelewatan ya? Enggak. Sabrina dari Kak Sonson. Hai Kak Sonson. Febrina mau masuk tim apa? Apa aja? Tim apa aja boleh, yang penting aku masuk tim. Kapan ya? Kapan ya? Aku sampai sekarang nonton bola. Emang masih ada ya? Aku udah jarang nonton TV tuh sekarang. Kenapa ya? Padahal dulu aku suka banget nonton TV. Bri jadi pengen VC sama kamu biar jelasin Batam. Please jelasin Batam gimana sih indahnya pantai Batam bisa ngelihat Singapura. Yuk VC. Video call sama aku.
S3 promosi. Nyanyi dong Gabri, nyanyi apa tuh? Kalau nyanyi mah minta Fanny, Fanny kan suaranya bagus. Aku takut. Nanti ya, nanti kapan-kapan. Cubet lagi bangun. Awas makanannya keburu basi. Ini kentang guys. Emang bisa basi ya? Oh iya yang itu ya. Ini saya udah gak bisa. Enak sih. Iya guys. Lalu aku bacain dulu bentar. Lah mana tadi? Masuk timnas Indonesia U23. Beri. Iya. Aku pengen masuk situ. Jadi tim Hore. Di jauh guys. Enggak kok masih enak, mau cobain enggak? Sebut namaku Bri. Berapa kali? Hai Kak Zazamil. Ai, buset. Hai Kak Zazamil. Lagi apa? Itu mayones. Ini mayones. Kabri suka film horor gak? Suka banget. Apalagi kalau misalnya nontonnya malam Jumat. Tapi kalau didatengin takut juga sih. Tapi ya udah. Mayo bed ada gak? Coba tanya penjualnya. Kamu semester berapa, Febrina? Aku semester 3. Semester 3 aku. Beri pajama lagi kapan? Tanggal berapa ya? Lupa. Tapi nanti nonton ya. Aku pengen buat itu lagi deh, video yang kayak kemarin aku buat. Udah lihat belum videonya? Di Twitter aku ada. Jadi aku waktu itu lagi apa namanya, malam-malam, tengah malam, jam 1 kalau nggak salah. Oh, jam 12. Terus apa namanya kan gabut, jadi aku bikin video buat promosi pajama. Tapi videonya burem. Sama ada yang kurang. Akadaily kapan lagi dia? Aku udah pernah videoin satu sih. Tapi belum bisa di-share. Kabri suka bacain DM enggak? Suka kok. Kadang kalau misalnya kalian kirim foto langit, aku simpan. Habis ngapain sampai jam 1 gitu, Bri? Scroll TikTok. Enggak, Twitter emang kurang bagus. Bukan. Jadi itu apa namanya? Emang dari videonya itu udah burem. Jadi pas apa namanya? Aku edit emang udah rada burem gitu. Untungnya pas aku masukin Twitter, nggak terlalu burem. Maksudnya nggak terlalu pecah.
Judul film horor favorit Kabri apa? Judul aku, jujur aku nggak pernah menghafalin judul filmnya, cuman aku sering nonton aja, suka aja nontonnya, apalagi kalau misalnya nemunya di TV. Jadi kayak misalnya aku nggak perlu colok USB gitu biar buat nonton. Kalau menonton aku cuman setel TV doang gitu. Aku suka banget dulu waktu aku SD itu di TV itu sering banget kalau misalnya malam-malam kayak jam 1, jam 12 sampai jam 4 subuh itu banyak banget channel yang nayangin film horor tuh. Tapi sekarang udah nggak ada. Masih suka baca komik gak? Suka. Dan aku pengen belajar belajar bikin komik online, gimana ya caranya? Ajarin dong. Febrina di JKT48 deket, sekarang deket sama siapa? Deket kok sama semuanya, sama akademi. Deket. Nomor MU udah horror, Wi. MU apa? Aku gak ngerti bola. Jangan deket-deket, nanti makin sayang. Hai sayang. Bri pernah nonton Smackdown gak? Kalau misalnya aku lagi ke Makassar, nginep di hotel, terus channel TV-nya aku nontonnya yang Smackdown. Kalau nggak ada yang horor. Komik yang ramai sekarang apa? Gak tau. Aku nontonnya di aku nontonnya lihatnya di web. Apa tuh namanya? Aduh lupa lagi. Padahal aku sering baca. Buat aja share deh. Siapa tahu di lirik chat. Buat apa? Oh itu. Aku belum tahu cara bikin. Bikin pakai Photoshop, Bri. Tahu nggak sih aplikasi Ibis Paint? Aku kayaknya bakalan kalau bikin dari situ deh. Photoshop tim lawak. Aku nggak bisa ngelawak. Kak Ama tuh yang suka bola. Iya, Kak Ama emang suka bola. Kagi, halo Kak. Kapan dipanggil sayang? Halo sayang. Canda. Kabri salam buat Kak Fani dong. Iya, nanti aku salamin ya buat Fani dari Kak Hiskia. Bri suka MotoGP gak? Enggak, aku gak suka. Shiro. Ini udah nyoba ada. Kak Ali, aku potong rambut apa enggak ya? Gak usah, biar kita sama rambutnya panjang. Lebih suka dipanggil Kabri apa Nana? Apanya boleh? Tapi ini fakta guys, fakta-fakta aku masih baru-baru masuk JKT. Waktu panggilan aku beralih dari Feby ke Nana. Ke Nana. Ke Bri. Jadi dulu aku panggilannya kan Feby. Nah, sedangkan di situ yang namanya Feby ada tiga. Ada Ola, aku, sama Kak Feby. Nah, Kak Feby akhirnya dapat nama panggilannya Kak Feby. Aku dapat panggilan nama aku Bri. Terus Ola dapat panggilan namanya Ola, ya kan? Terus waktu mau dikasih name tag itu dipanggil namanya Bri gitu kan. Yang di otak aku Bri, nama Bri siapa ya? Namanya lucu banget. Aku malah bilang gitu. Terus apa namanya? Mikir dulu, Bri siapa ya? Namanya lucu banget. Pas diam sebentar baru, oh iya, Bri itu aku, oh my god, lupa. Tapi giliran Kak Feby yang dipanggil Feby, misalnya Feby gitu. Malah aku yang nyamperin. Oh my god, itu malu banget. Malu. Terus pokoknya dulu tuh waktu awal-awal masuk tuh kalau misalnya dipanggilnya Feby yang nengok, aku sama Kak Feby. Terus kalau misalnya yang dipanggilnya Bri,
Gak ada yang nengok, malah Bria loh kalau gak salah yang nengok. Tapi lama-kelamaan aku udah terbiasa dipanggilnya Bri. Ya Allah, aku so cantik. Kenapa Bri? Gak Nana atau Febi? Febri. Febri aku gak suka kayak nama cowok. Terus aku waktu itu gak kepikiran buat namanya Nana. Karena iya kan, karena beberapa orang doang nama manggil aku Nana. Terus ya udah gitu deh pokoknya. Terus kocaknya lagi pas perkenalan yang di itu, yang di HS ya waktu itu ya, aku ngeja nama aku, halo nama aku Bri, BRI. Kenapa aku heja? What? Kan kenapa aku Eja ya waktu itu? Terus aku sampai sekarang kenapa aku Eja ya waktu itu? Kan kalau nggak aku Eja, belakangnya bisa aku tambahin N atau E. Bercanda. Tapi ya, aku sekarang suka kok nama. Cia, kenapa ya? Kenapa aku Eja ya waktu itu? Ada apa ya? Aku punya masalah apa gitu? Iya juga sih, keren kan? Jadi ada Brilantas. Jadi nanti kalau misalnya aku lagi ke teater atau aku habis latihan, aku bakalan update jalan tol, keadaan jalan tol buat kalian semua, supaya kalian gak kena macet kayak aku. Main-main ke rumah Uma dong. Jadi gini, ya gak apa-apa sih, nanti kalau misalnya diajakin. Bi, kalau main ke rumah Uma mau dibikinin minum apa? Aku pengen dibikinin minum teh aja, gak apa-apa. Cola juga gak apa-apa. Aku suka kok cola maksudnya. Gabri insom gak? Gak sih. Gak salah lagi. Jadi nih ya, aku tuh kalau misalnya tidur, aku tuh gak berani kalau misalnya gak aku pikirin dulu. Nanti pas tidur, pas merem, aku bakal mikirin api, kepikirannya apa gitu. Misalnya kayak mimpinya apa gitu. Kalau misalnya aku main tidur aja, aku sering mimpi yang gak enak gitu loh buat dilihat gitu. Maksudnya kayak mimpinya kecelakaan gitu. Bukan mimpinya serem gitu. Jadi aku gak berani kalau misalnya aku tidur tanpa aku mikir nanti aku tidur mimpinya apa ya gitu. Udah. Nana munduran dikit dong. Ya, terus kadang-kadang apa yang aku mimpiin bisa jadi kenyataan. Jadi aku nggak mau tuh. Jadi aku, ya aku kalau misalnya tidur ya baca doa dulu dong sayang. Itu jadi aku kalau misalnya tidur makanya lama karena aku takut kalau misalnya aku malah memimpikan sesuatu yang nggak pengen aku mimpiin. Tapi kadang aku bisa sadar tau kalau misalnya aku mimpi lucu ya, kadang aku misalnya tidur nih terus mimpi tapi aku sadar aku mimpi di mimpinya, pas bangun ya udah diingetan terus, seru juga ya mimpinya. Iya kadang juga aku gitu. Kalau tidur nih ya kan, udah tahu nih pengen mimpiin apa gitu. Udah tahu pengen mimpiin apa gitu. Tapi pas merem, boro-boro tidur, matanya yang pegel. Ya ampun.
Ya, mimpi aku seru kok. Yuk, gabung di mimpi aku. Canda. Pernah mimpin fans gak? Aku gak pernah. Biasa yang masuk IT pasti jam tidurnya kebalik. Itu dia, kakakku juga jam tidurnya kebalik. Sama kayak aku. Tapi dia karena depan komputer mulu. Kabri coba unit song lain. Hai Kak Gugum, aku baru lihat nih. Baru kelihatan. Kabri cobain unit song lain. Aku mau coba Jinjo Sugi. Coba bilang Kak Kinal. Sama ini. Jangan deh. Aku udah enggak lucu kok. Untung aku engineer. Ih, sumpah kan aku jadi terngiang-ngiang mago. Nah. Sampai jam. Ya, sampai jam 10 kali ya. Bri, kalau makan bubur diaduk atau enggak diaduk? Aku tim yang tidak makan bubur. Jadi mau diaduk mau kagak, aku tetap tidak makan. Bahkan aku sakit pun aku tidak makan bubur karena aku tidak suka. Gak tahu, aneh rasanya. Rasanya aneh nasi yang jadi bubur. No 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 no. Sabri, sapa aku dong. Siapa tuh? 365 days. Kenapa gak makan bubur? Karena aku tidak suka. Aku tidak suka bubur, aku tidak suka sate, meskipun aku waktu itu harus makan sate kambing, tapi aku tidak suka makan sate kambing. Hei, bercanda. Jadi kalau minum sirup, diaduk atau enggak? Diaduk lah. Gak enak kalau misalnya gak diaduk nih, ya kan? Pertama kalau gak diaduk, atasnya itu kagak ada rasanya, kagak ada manis-manisnya. Terus dia ke bawah, di bawahnya manis banget, nggak enak guys. Mungkin kalau kamu mau makan mau minum sirup itu harus diaduk ya, oke? Okay? Aku sebaya kamu kok. Oh, hi 365 days, kita sebaya. Padahal bubur enak, enggak. Kalau menurut aku nggak enak. Kabri cobain unit soal lain tadi udah kebilang. Iya, nanti aku cobain pan-kapan, kalau boleh, kalau bisa, kalau ada waktu. Kalau ada waktu aku bakalan cobain, oke? Okay? Tungguin ya, insya Allah. Kalau masih ada waktu, aku cobain. Suka kopi. Suka, aku mau apa aja suka, yang penting manis, yang penting enak. Omnivora. Lebih suka nasi goreng apa mie goreng? Aku lebih suka nasi goreng. Halo Kabil, salam kenal juga. Gak ada rencana buat main-main ke Surabaya? Nanti ya, aku pengen. Ada sih rencana. Kamu suka kopi, aku suka kamu. Aku juga suka kamu, kamu suka aku. Bibina ada kesini. Hai Kak Andreas, apa kabar? Baik. Hai. Daki Shime dong sama Kak Cika. Ya, aku juga suka tuh lagu itu. Hai Kak Egil Faruk. Faruk R-nya 2129 underscore. Pertama kali datang ke showroomnya Bri. Hai, selamat datang. Aku Bri. Apa namanya, aku tuh orangnya pendiam gitu. Aku tuh tidak pendiam, itulah akunya. Betul kan? Aku kan pendiam.
Mau tanya ibumu arti namamu. Tanya nih. Tanya, guys. Coba tanyain, guys. Itu sih artinya Februari. Nah, nama aku Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Udah itu. Singkat, padat. Terlalu singkat. Aku pendiam, guys. Yes. Ah, masa? Kabi, kamu asikku satu-satunya. Ah, masa sih? Mesti tidak percaya. Kabri terakhir nonton anime, anime apa? Apa ya? Kalau terakhir banget baru tuh. Tapi udah lupa. Dia punya peliharaan apa? Enggak punya. Kangen event HS gak? Kangen, kangennya bukan karena eventnya, kangen kamunya, kangen aku ngeliat kamunya. Kangen aku menjabat tangan kamu, aku kangen banget. Nonton Boku no Hero gak? Nonton, aku nonton. Tapi bukan yang di TV, aku nonton sendiri. Junjo. Apa tuh? Kabri ini song Junjo aku gitu. Oke. Bib, berapa saudara nih? 3. Kakak aku sama adik aku. Semuanya cowok, aku sendiri cewek. Baca manga Boku no Hero juga gak? Waktu itu pernah baca, cuman penasaran sama yang itu. Episode berapa gitu aku penasaran. Soalnya aku tahu kalau misalnya di anime sama di itu manganya pasti ada sedikit beberapa yang berbeda, jadi aku pengen tahu gitu. Bri di pajama suka koreo lagu apa? Aku suka koreo di lagu yang aku ada di depan dan di nol. Kabri ingat aku gak? Ingat kok Kak Gugung. Masih guys, ini masih enak kok, mau coba gak? Tapi kurang dingin aja. Tapi masih enak, masih manis. Iya ya, udah sejam ya. Kelamaan guys, ntar lama-lama kita sampai subuh nih guys. Oke, sampai jam 10 mungkin ya kita bakalan live-nya. Beri nonton drakor gak? Oke. Beri nonton drakor gak? Nonton. Kabri pernah lihat nama aku gak? Iya, aku pernah lihat, bukan Kiai di Twitter. Hai Kak. Aku manggilnya apa ya? Kiai. Hai Kiai. Jam 10 ntar guys, nggak jam 10 pagi ya kali. Bri nonton drama gak? Nonton. Kenshin. Itu mah live action sih. Video call Alma, Bri. Kan HP-nya lagi dipake. Pernah nonton Tokyo Ghoul gak? Pernah. Aku pernah nonton Tokyo Ghoul. Seru ya. Terus dia gitu. Openingnya.
Kalau jadi center lagunya mau yang kayak apa? Aku mau yang kayak apa ya? Aku waktu itu udah pernah nyobain yang apa namanya lucu di apa tuh nama Chokonoye Kue. Terus yang galak di Kagami. Terus yang keren menurut aku. Keren anggun gitu di Himawari. Tuh. Pengen yang kayak Junjo Sugi, makanya. Ingat Okta, iya. Dulu Kak Okta baik tau Kak sama aku, baik banget. Himawari warisin posisi Kak Vini. Enggak guys, aku gak ngewarisin posisinya Kak Vini. Kak Vini kan center. Di posisinya, waktu itu posisinya Fioni. Jadi aku di posisinya yang satu lagi, yang sebelah kanan. Senternya kan sebelah kiri, aku sebelah kanan. Febrina bisa bahasa Jepang. Ini guys, aku mau meluruskan ini guys. Aku tuh bukannya benar-benar bisa bahasa Jepang, tapi aku itu sedikit-sedikit gitu loh. Biasanya kayak yang bahasa-bahasa yang aku dengar dari anime itu aku apalin gitu. Terus yang aku belajar-belajar gitu, belajar-belajar. Kadang-kadang gitu belajar dikit-dikit gitu. Jadi kadang kalau aku ngomong bahasa Jepang itu aku masih suka nggak yakin sama tempat penaruhan itunya katanya gitu gitu. Bri bisa bahasa Bekasi nggak? Bahasa Bekasi, bahasa apa tuh? Bahasa Bulak, bahasa Babelan. Bisa lah, aku kan orang Bekasi. Aku gak bawel, emang aku bawel ya? Aku gak bawel. Kasih bahasa apa? Jangan deket-deket, tahu. Bahasa kalbu. Ah. Iya. Yeah. JLPT. Oh iya, yeah. Aku juga sering mainin gamenya JLPT itu yang itu. Bisa bahasa tiga. Aku bisanya bahas kamu. Lama juga ya. Bahasa Sunda campuran Betawi. Iya. Aku nggak bisa bahasa Sunda tapi bahasa cinta. Cinta dipanggil. Nonton tokusatsu. Nanti ya aku tonton, oke? Okay? Aku tuh jenuh guys kalau nggak pakai poni. Jangan ah. Tidak boleh guys, tidak boleh. Poniku harga mati. Hai. Oh iya, aku bacain ini deh. Aku bacain ini. Oke. Okay. Betul, makasih ya Kak yang apa namanya? Yang gift aku. Kak Hiskia. Hai Kak. Ini gift apa? Kimangko. Makasih ya Kak, Kak Iskia, Kak Agi, Kak Ali, Kak Yuli, Kak Purnomo. Halo Kak. Kak siapa lagi nih? Catat mata kita say. Kak Pawaret.
Terus Kak Kaderu, Daru, Aisteru, Kak Ali, ya. Siapa lagi tuh? Kak Toyo, Kak Rifangga, 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 Kak Rifangga, Kak F2Face. Terus Aiste, Kaleo, Kaleo, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Siapa lagi ya? Kak Sonson, Kak Sonson, Kak Diaru, Kak Iskia, ya itu. Yap, 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 sudah. Oke, udah. Kak Suzuki, hai Suzuki. Suzuki-san, Emoto-san, arigato. Kang Kayu. Halo, Kak Kang Kayu. Kak Okta. Kak Okta. Arigato. Makasih, Kak Daifu. Kapur. Halo Kak Daifullah, Kak Agi, Kak Toyo, Kak Pawaret, Kak Purnomo, Kak Dearu, Kak Hiskia. Terus Kak, ada lagi gak sih? Kak Dharma, Kak Agi, Kak Kabib, Kak Aldi, Kak Yuli, Kak Gilang. Itu ada Kanji. Bukuro, karimasen, atasi bawa karimasen. Kak Yara, Kak Leo, Kak Arslan, Kak Pram, Kak Felix, Kak Algi, Kak Jul, Jul, Kak Fly, Fly, Fly. Okay. Halo Kak Rifanda. Apa bedanya Rifangga sama Rifanda? Beda de, beda de sama gak? Tarik sis. Semangka. Tau gak sih, aku pikir semangka tuh artinya semangka, guys. Tarik sis, semangka. Emang iya, semangka artinya semangka. Wah. Pinter aku. Iya, bukannya semangat ampe tuh. Ayo guys, sedikit lagi. 5 menit lagi guys. I love you. Makasih ya yang udah nonton nonton showroom aku. Ada 1988 orang, enggak apa-apa. Makasih Kak yang udah kemarin datanya-tanya ke aku. Ini ada 39 pertanyaan dan itu udah aku saring. Ternyata 39 bukan 39 pertanyaan. 39 orang. Yap. Beda ya? Emang bisa di SS? Tera. Ya gimana sih harus? Hehehe, ada tanganku. Ah, susah dah nolong nantinya. Oke, oke. Oke. Fine. Gak apa.
Udah kayak ses. Yay. Muah. Oke okay guys, kalau kalian mau yang SS, aku siap. Tanda. Nanti kalau misalnya aku showroom lagi, jangan lupa nonton ya guys. Jangan lupa juga nanti tanggal 18 ada video call bareng aku. Mudah-mudahan kalian bisa jamnya dan mudah-mudahan kalian bisa video call sama aku. Semoga aku bisa tambah sesi. Terus apa namanya? Jangan lupa juga nanti dikit lagi bakalan ada Pajama Drive, kalian harus tonton. Kalau misalnya kalian bosan di rumah, kalian bisa nonton di teater. Kalian bisa chat lagi. Dan apa lagi? Oke, guys, aku mau video Okay. Semoga showroom aku itu menghibur ya, meskipun garing gak sih? Garing gak sih guys showroom aku tuh? Betul, aku mau nanya dulu dong, ini kan keju mozzarellanya udah keras ya. Cara ituin lagi gimana sih, panasin lagi gak sih? Ya. Ya gak sih? Yay! Panasin lagi bisa kan ya? Oke, siap. Akhirnya aku udah jam 10, ternyata baru. Oh my god, malu banget. Oh iya, masukin rice cooker ya guys. Ada yang bilang disetrikain kabri. Aku pikir malah di hair dryer. Satangnya di hair dryer. Sosis kentang. Belum sih. 1 menit lagi guys. Kita ngapain nih 1 menit? Ngeplank dulu apa? Gigit ya. Nih, ngeplank terlalu gampang. Belum rasain dia ngeplank satu lagu. Makasih kakak yang mudah-mudahan. Mama. Mudah-mudahan hari ini milik impur ya. Mudah-mudahan nanti aku juga bisa video call sama kalian gitu kan. Dadah. Dadah. Makasih, love you. Insya Allah aku share foto, oke? Dadah, ini gimana cara matinya ya? Aku lupa, oke. Oke, itu finish. Bye-bye.